Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rantau CR Official. Pada kesempatan malam hari ini, kita sekarang berada di sebuah lokasi yang konon dulunya ini bekas pemakaman cuy. Dan informasi yang saya dapat oleh penjaga di sini, bahwa di sini banyak sekali gangguan-gangguan atau penampakan-penampakan yang terjadi oleh penjaganya, yaitu sosok kuntilanak cuy. Dia pernah melihat sosok kuntilanak itu berterbangan di antara pohon satu dengan pohon yang lainnya. Di sini pohonnya sangat gede cuy, pohon beringin, seperti pohon beringin. Nanti kita eksekusi lokasi ini cuy. Oke, jangan lupa pantauin terus videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kita ambil dari arah samping, dan ini adalah jalan yang jarang sekali orang lewati di tempat ini cuy. Kita melewati jalan di samping dulu ya. Ini ada kawatnya cuy. Mungkin ini dihalang supaya orang nggak bisa masuk, nggak boleh masuk ke dalam. Kita mau lihat dia dulu. Konon katanya dulu di sini itu bekas pemakamannya cuy. Info yang saya dapat di sini dulu bekas pemakamannya, dan banyak pohon yang rimbun-rimbun. Kalian bisa lihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana menuju ke tempat lapangannya cuy, lapangan gor. Kita nggak lewat ke sana, kita lewat ke sebelah kanan yang banyak pohon gede-gede itu, yang dibilang itu tempat sarangnya kuntilanak cuy. Jadi kita nanti melewati yang di jalan samping ini. Sini masih ada penerangannya juga cuy. Kalau yang sebelah sini sudah tidak ada penerangannya lagi, karena sudah gelap gulita itu di sana tuh. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dan di samping-sampingnya ini terdapat pohon seperti pohon beringin. Pohon beringin. Senternya agak terang cuy, sorry ya, soalnya senternya kita cas nggak terlalu full. Nah, kita sudah memasuki kawasan yang dimana kawasan ini banyak sekali sosok kuntilanaknya cuy. Auzubikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ada tiang. Kalian bisa lihat yang ini. Tuh, yang satu, yang dua menuju ke ruangan atau ke jalan tempat sepi atau gelap. Yang dimana di sini ada pepohonan samping kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Info yang saya dapat itu dari penjaganya yang sering sekali menampakkan dirinya itu di daerah jalan itu, cuy. Di daerah jalan sana samping itu ada jalan raya, tapi gelap gulita, tidak ada penerangan lampu di sini, jadi sangat sunyi dan sepi. Nah, di sini ada pohon yang gede kayak pohon beringin, cuman saya belum menemukannya ini, cuy. Oh, kelihatan ini nih pohonnya, cuy. Oh, ternyata di sini pohon seperti pohon beringinnya, cuy. Oh, memang sangat gede sih. Gokil, gokil. Samperin dulu, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Gokil banget. Sangat gede banget nih pohon. Ngeri, cuy. Kalau dilihat seperti ini ngeri, cuy. Assalamualaikum. Ini katanya yang dibilang ada penunggunya, cuy. Gak tahu ini penunggunya apa. Katanya sih kuntilanak banyak di sini. Tapi gue gak tahu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gokil banget nih pohon. Gede banget. Itu ada bekas piring-piringnya di samping itu, cuy. Gue nggak tahu itu bekas apa. Ada di sebelah sana, kan, sebelah kiri itu. Gue harus berhati-hati juga, cuy. Banget, lucu banget. Wow, gede banget di pohon. Mantap. Ini. Ada ininya, cuy. Ada apa? Ada piring atau mangkuk? Nggak tahu mangkuk ini bekas apanya ya. Oke banget, yuk cuy, kita lanjut ke jalan keluar, cuy. Pandang dari sini seperti ini ya, pohonnya gede banget, gede banget nih pohon. Oke, lanjut ke sana yuk, sambil nanti kita melewati jalan samping juga kita tembus ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Gokil banget tempat ini, cuy. Gokil, gokil. Ini terdapat pohon pisang juga, cuy, di sini, cuy. Ini terdapat pohon pisang. Seperti ini aja nih, cuy. Tempat ini jalan gelap gulita yang dibarengin oleh pepohonan yang rimbun-rimbun seperti di hutan, cuy. Nah, begitu, cuy. Informasi yang saya dapat dari penjaganya seperti itu. Katanya di sini banyaknya banyak kuntilanak yang berterbangan di antara pohon satu dengan yang pohon yang lain. Jadi ini udah batas terakhir ya, cuy, udah di ujung. Di ujung tempat yang beberapa pohon ini, pohon gede-gede. Nanti kita melintasi di samping itu menuju ke jalan raya. Ke jalan rayanya. Oke, ikuti kita terus. Sampai mana jalan raya ini? Kita tembus ke jalan rayanya sampai mana? Ikuti terus sih. Oke, cuy. Kita sudah sampai ujung. Ujung ini. Kita sudah sampai di ujung jalan. Kita ada pagarnya juga nih. Mungkin kita melompat ya, lompat dari pagar ini. Oh enggak, lewat samping nih, lewat samping. Di sini, di sana udah gedung apa itu gua enggak tahu, mungkin gedung olahraga. Karena kita di sini dekat gedung olahraganya, cuy. Allah Allah, kucing. Oh, ini ada jalan juga nih. Ini jalan tembus kemana ya? Di sana, cuy, tembus juga kelihatannya tuh. Nah, ini jalan rayanya, cuy. Ini ketembus ke jalan raya yang di samping itu, cuy. Gokil banget, ini sudah ternyata sudah apa nih, oh gereja di ujung sini, ternyata ada gerejanya. Dan ini dia adalah jalan rayanya. Gokil banget nih tempat. Baru kali ini gue ke tempat seperti ini, cuy. Yang konon sini banyak sosok astral atau makhluk halus yang tinggal di sini. Itu apaan tuh? Karena jalan ini bertepatan dengan rumah-rumah warga, cuy. Di samping itu ada rumah warga loh. Nah, di jalan ini itu sepi banget, lampu nggak ada, pohonnya gede-gede. Gokil banget kan? Kita berjalan dari pertama masuk sampai ke sini belum ada interaksi apapun
yang saya dapat ataupun fenomena yang saya dapat di sini belum ada terdengar suara-suara aneh ini. Nih, pohon yang tadi kita lewati. Tuh yang gede itu tuh. Tembus kan? Karena kita muter. Tuh. Karena kita muter tuh. Ini juga ada pohon-pohon dari motor orang cuy. Ini juga pohon gede nih cuy. Gokil banget, gokil banget. Ini pohon yang keduanya, cuy. Yang gede juga nih. Gokil banget pohon-pohonnya gede-gede cuy. Gak heran kalau di sini tempatnya makhluk halus seperti kuntilanak ya cuy. Yang dipercayanya seperti itu karena pohonnya di sini sangat gede-gede. Itu kita sudah mau menuju keluar yang ada lampu itu perbatasan antara untuk masuk ke dalam ruangan yang gelap dengan yang terang cuy. Jadi ya seperti itulah yang dibilang angker seperti ini cuy. Kita memastikan aja di sini apakah mereka itu bisa mengganggu kita dalam perjalanan eksplor yang kita lakukan, bisa mewujudkan dirinya. Dengar-dengar info sih dari penjaganya seperti itu, sering dilihatkan sosok kuntilanak lah di sini. Oke cuy, sekarang kita sudah berada di daerah depannya. Kita akan udahan dulu untuk explore kali ini. Jadi jangan lupa support terus channel Ranto CR Official dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, nantikan video selanjutnya di channel ini. Jangan lupa komennya, like-nya, dan subscribe-nya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.